yang mendung. Okay guys, selamat pagi. Hari ini hari yang mendung. Harapan pun mendung. Tapi tak apa sebab kita dah sampai kan. Turun je lah kan. Tengoklah mana tahu ada rezeki. So hari ini target kita santai-santai. Tengok jigging. Tengoklah macam mana. Tapi aku ada nak try benda baru tau ni. Jadi ke tak tu aku tak tahu. So korang make sure korang stay tune dan tengok apa benda-benda baru tu. So jom mancing. Hari ni memang mendung. Macam nak hujan pun ada gak. So tengoklah macam mana jadi ke tak hari ni. Tak tahu ni. Okay, so plannya hari ni. Ini plannya hari ni. Okay, so aku akan masukkan kamera ni ke dalam air. And ada, aku akan ikatkan saw plastik lah kat ujung ni. Okay, sorry, angin. Aku akan ikatkan saw plastik dan letak pemberat kat ujung. So dengan harapan kita boleh tengok apa yang ada kat bawah. Sebab sama ni kita tengok dalam sonar je kan. So kita nak hantar spy. Hantar spy ke bawah. Tapi itulah, harap-harap menjadi. Sayang woi kamera ni woi. GoPro. Harap-harap tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa yang tak diingini. Dan harap kita akan dapat satu footage yang best untuk korang. Untuk korang yang dah subscribe aku selama ni, this is for you guys. Yeah. Yeah, so setup dia hari ni macam ni lah. So aku akan letakkan SP2 Eco dan pemberat kat bawah. Akan ikat basic je kot. Basic ikatan. Satu. Satu lagi. Okay, so seperti biasalah, sepatutnya ingin ucapkan terima kasih lah. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua subscribers, semua followers dan juga kawan-kawan semualah yang menyupport aku setakat ni sampai sekarang. Apa korang, siapalah saya. So untuk yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe. Dengan subscribe tu korang support aku. So bila korang support aku, aku boleh teruskan buat video. So kita letak batu kat bawah ni. So rig dah siap. 2 SP. Tengoklah macam mana jadi kita. Jom. Okay, dah sampai. Okay, dah sampai. Dah sampai, jom kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Arus kuat sangat. Arus kuat sangat. Lepas tu apa nama ni, GoPro ringan sangat. Dia tenggelam tak cukup laju.
Tengok lah mana tawar dia. Sampai kita ke depan sikit. Cuma kali ni aku guna udang. Tengok, tengok oh, macam mana jadi kita. Let's go. Macam dia makan. Tak tahu, tak rasa. Tali ni tebal sangat. Tali ni tebal. Dia feel, feel gigit tu tak dapat. Dia kan dia makan. Oh, dia dah kutek umpan rupanya. Ada dapat ikan. Okay, try lagi. Boleh try lagi. Kata ada ikan bawah ni. Kerapu. Ada kerapu, kerapu ada. Kerapu. Apa tu ikan? Makanan dia. Dia makan ikan. Okay, so tadi putus. Putus tapi aku tak tahu apa terjadi. So nanti kita tengok lah. Tengok dalam camp. Apa yang menyebabkan putus ni, ada sangkut batu ke apa ni, tak tahu. Woohoo!
Oh, okay, bawah ni ada juga. Hui. Hui, besar. Besar. Okay lah. Not bad punya size. Okay, jangan tengok dia makan apa. Tadi ikan lah mulut ni. Try guys. Macam kelapa boleh sebab berat agak tapi kepala dia boleh tahan. Kepala dia. Oh, kelapa good size ni. Kelapa good size. Jumpa spot baru. Jumpa spot baru. Bobo, so. Okay guys, kita jumpa tempat baru ni. Jumpa dia. Strike. Kerapu lagi. Kita kutip kerapu ni. Yes. Kerapu all the way. Bawah ni memang ada sarang. Dia ada kawasan karang tempat ikan bermain. La la la. Racun is good everybody. Racun is good everybody. Racun is good. Racun is good. Racun is good. So jom kita slow-slow menghala ke darat. Dah angin dah datang. Rasanya itu saja video hari ini. Memang niat turun hari ini nak test kamera lah, kamera underwater. Nak test tengok macam mana dia makan tak. So kalau korang suka konten yang macam ni, komenkan dekat bawah yang korang nak lagi tengok video-video yang macam ni. Ni aku akan cari spot-spot lain dan aku akan turunkan kamera dan tengok di bawah. So aku nak kata sekarang ni aku tak boleh nak kata lagi outcome video macam mana sebab aku tak boleh tengok lagi. So tapi kalau okey, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Dan kita akan jumpa next video. Let's go. Okay geng. Kesannya ikan ada 4 ekor. Tapi yang paling besar tu terlepas. Aku tak perasan dia punya dia terbuka. So dapatlah 3 ekor ni.